Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Hor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Payung Hitam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pitutur atau Nasihat. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Namaku Galuh. Punya dendam dengan kakak kandungku sendiri. Dendamku didukung kuat oleh suamiku sendiri yang aku sudah nikahi sekitar 8 tahun yang lalu. Cerita mundur di umurku yang masih 15 tahun pada tahun 2010. Saat itu pulang sekolah, aku langsung menyusul Mbok ke pasar karena dia jual ikan-ikan segar di sana. Sekolahku jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki bisa 15 menit baru sampai. Aku biasa bantu Mbok jualan di pasar karena aku nggak tega lihat Mbok yang umurnya sudah hampir 60 tahun, tapi masih sibuk sendirian. Bapak cuma tukang becak, jadi beliau nggak bisa selalu bantuin Mbok jualan. Pasar biasanya tutup jam 2 siang untuk pedagang ikan. Tutup karena habis. Atau ikan bisa jadi nggak segar karena dari subuh sudah digelar di meja pasar. Aku pulang sekolah jam 12 siang. Jadi masih ada waktu 2 jam untuk bantu Mbok beres-beres. Kadang aku sampai di pasar dagangan belum habis, jadi kami harus store ikan ke pedagang keliling. Hari-hari kegiatanku begini. Terasa aku anak semata wayang. Padahal aku punya kakak laki-laki yang harusnya lebih bertanggung jawab. Suatu sore waktu aku baru pulang dari pasar, aku lihat ada perempuan duduk di teras rumahku. Aku nebak-nebak siapa tamu ini. "Nuwun mbak, cari siapa ya?" tanya aku. "Lagi nungguin Mas Gamya, Galuh ya?" kata perempuan itu. "Enji mbak, masuk mbak, tunggu dalam yuk," ajak aku ke perempuan itu. "Kerepotin ah, duduk sini saja," tolak perempuan itu sopan. "Ya udah mbak, aku masuk dulu ya, mau beres-beres, gak enak ini bau amis, mari mbak." Pamit aku ke perempuan itu sambil sedikit menunduk. Karena aku selalu diajarkan Mbok harus tunduk kepada orang yang lebih tua. "Mari," kata perempuan itu. Aku lihat di depan kamar belakang, Mas Gamya sedang siap-siap. Memakai tali sepatunya, sisiran, menyemprotkan banyak parfum. Aku tebak dia mau pergi kencan sama perempuan yang tadi. Aku belum sempat tanya namanya dan siapa, tapi aku yakin itu pacarnya. Setelah beres-beres, aku mau pergi mandi. Aku lihat Mbok sedang berbincang sama perempuan tadi di teras. Disusul Mas Gamya yang datang manasin motor RI King-nya. Setelah itu naiklah perempuan itu ke atas motor dan pamit sama Mbok. Mbok masuk dengan membawa tampa-tampa bekas dagangan. "Itu siapa Mbok?" tanya aku ke Mbok. "Kawannya kakakmu, cantik ya," kata Mbok. "Iya, siapa namanya Mbok?" tanya aku lagi. "Novi," jawab Mbok sambil senyum-senyum. Aku tebak lagi, kayaknya Mbok seneng sama perempuan itu. Karena pertama kalinya Mas Gamya ajak perempuan ke rumah. Sebetulnya Mbok sering khawatir dengan Mas Gamya. Baru tahun kemarin ia lulus SMA, tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan dan sudah gandeng perempuan saja. Tapi setidaknya Mbok melihat peluang kalau Mas Gamya ada kemauan untuk berkembang. Mbok seperti banyak berharap padaku untuk segala hal, karena Mas Gamya bukan orang yang banyak bicara, sikapnya selalu dingin, suka melawan dan banyak melamun. Aku seringkali kedatangan teman ke rumah, biasanya untuk kerja kelompok, karena aku anak SMK yang rata-rata tugasnya harus berkelompok. Kali ini aku dapat kelompok yang satu anggotanya gak pernah sekelompok sama aku. Jadi aku seperti baru kenal dengan dia
sebut saja namanya Yoyo. Lagi asik kerja kelompok di teras, aku lihat Yoyo mengintip ke dalam rumahku. Di jendela kayuku memang tanpa kaca, cuma dilapisi kain tirai. Karena aku merasa risih, aku tegur Yoyo. Tapi Yoyo nampak kaget, sedikit pucat, tapi langsung meminta maaf karena sudah lacak. Aku juga jadi gak enak sudah ngagetin dia. Tapi semenjak itu, Yoyo jadi beda. Tiap kali kami mau kerja kelompok, dia selalu nolak kalau lokasinya di rumahku. Kami dalam kelompok mata pelajaran ini bakal selamanya sampai nanti naik kelas. Sebetulnya kami rencanakan kerja kelompok bergilir di rumah tiap anggota. Tapi semua temanku sepakat di rumahku saja selamanya, karena rumahku punya teras luas dan halaman rindang. Cuma Yoyo saja yang sejak kerja kelompok kedua, dia nggak mau lagi datang ke rumahku. Agak heran sebetulnya, tapi ya sudahlah. Kalaupun Yoyo nggak ikut, tapi Yoyo titip uang jajan dan meminjamkan laptopnya untuk kami. Singkat cerita, waktu aku sudah mulai memasuki UN, Mbok dan Bapak juga sudah sering kenalin aku dengan beberapa laki-laki. Ya, untuk dinikahkan dengan aku. Karena aku memang masih orang desa, jadi umur 18 tahun adalah umur yang pas untuk perempuan menikah. Aku ingat sekali momen-momen ini, karena disibukkan UN, masuk perguruan tinggi negeri, menikah, dan beberapa persoalan kakakku. Di malam yang tenang itu, Bapak nyuruh aku ke bangunan sebelah yang biasa kami buat untuk meletakkan padi dan hasil tani untuk ambil kendang. Aku berangkat akhirnya cuma ditemani lampu senter kecil. Menyusuri jalan setapak kira-kira 60 meter dari rumahku ke bangunan itu. Di tengah jalan aku menengok ke belakang, sekedar mengecek kenapa baru beberapa meter saja sudah gelap banget. Padahal lampu di rumah terang. Biasanya lampu rumah terangnya sampai jalanan. Waktu aku nengok, sekelebat aku lihat di rumah ada dua perempuan dan satu laki-laki. Itu Mbok, Bapak, satu lagi siapa? Aku sempat mikir, kapan ada orang masuk? Perasaan jalan ke pintu depan cuma satu. Ah, tapi biarinlah, mungkin kawan Mbok atau Bapak yang mampir. Sampai di dekat bangunan itu, aku lihat ada seperti anjing di dekat tangga bangunannya. Aku agak ngeri dengan anjing, tapi waktu aku dekati, ternyata itu Mas Gamya, merangkak dengan sesuatu di mulutnya. Betapa kagetnya aku, jantung serasa mau copot. Mas Gamya gak mungkin bercanda, ngobrol saja gak pernah apalagi bercanda. Aku lari secepatnya ke arah yang berantakan, di antara rumput-rumput tinggi. Akhirnya aku sampai ke rumah, langsung menuju kamar Mas Gamya di belakang. Betul. Dia nggak ada di tempat. Bapak dan Mbok kebingungan. Aku sudah nggak bisa berkata-kata lagi karena nafasku tersegak. Yang aku ucap cuma Mas Gamya, Mas Gamya. Sambil nunjuk-nunjuk ke arah bangunan lumbung itu. Bapak cepat-cepat ambil golok dan Mbok menyusul di belakangnya. Aku cuma diam dan baru sadar kakiku berdarah kena ranting dan batu-batu besar di tanah karena sendalku putus. Aku akhirnya terduduk di depan kamar Mas Gamya sambil menangis. Menangis kaget dan sakit sekali kakiku. Aku ingat, waktu itu aku menangis ada yang menyusul. Iya, suara tangisanku ditiru entah dengan siapa. Aku spontan kaget menengok ke segala arah, tapi nggak ada siapapun. Aku beranikan diri untuk berdiri ke kamar mandi dan aku siram semua luka di kakiku. Setelah itu aku obati sendiri di ruang tamu. Gak lama setelah itu, Mbok dan Bapak datang ke rumah membopong Mas Gamya yang tubuhnya basah kuyup dan kotor. Kok bisa-bisanya sih nak? Bangun nak, bangun. Ini ibu loh. Kata Mbok sambil membangunkan dan mengguncangkan tubuh Mas Gamya yang tatapannya kosong melotot ke arahku. Sementara Bapak sibuk melepas pakaiannya dan membersihkan tubuh Mas Gamya. Aku cuma ketakutan di hadapan Mas Gamya, ia seperti orang mau memangsa. Setelah Mas Gamya selesai, Mbok merebahkannya di ruang tamu, lalu lanjut mengobati kakiku. Kamu lihat apa nduk tadi? Tanya Mbok. Aku jadi enggan banyak bicara, aku bingung apa yang terjadi. Jadi aku diam saja,
Ya udah, kamu tidur sana, biar besok sudah sembuh lukanya. Mbok masih suka bohongin aku layaknya anak kecil. Aku suka sekali waktu Mbok selalu berusaha nenangin aku. Walaupun aku tahu lukanya nggak bakal sembuh besok, tapi aku tenang. Mbok adalah orang yang sangat mencintai anak-anaknya. Walaupun Mas Gamia selalu melawan, tidak tanggung-tanggung biasanya Mas Gamia suka main fisik, terutama sama Mbok. Kalau sama bapak atau di depan bapak, dia nggak berani, karena selalu diancam dilaporkan ke polisi. Sama juga dengan aku, dia suka kasar, sesekali suka mengambil hakku tanpa izin. Aku pernah dulu berani melawan, tapi aku ditampar keras sampai terpelanting ke belakang. Semenjak itu, aku selalu dingin dengan dia. Aku jalan menuju kamar. Lalu bapak bilang, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Aku cuma mengangguk. Di dalam tidur, aku mimpi. Aku lupa dengan mimpinya. Intinya, aku terbangun kaget. Badanku menggigil dan lidah terasa hambar. Aku cek jam yang masih menunjukkan jam 3 pagi. Aku akhirnya tidur lagi. Di waktu aku berusaha tidur, samar-samar aku dengar suara laki-laki dari kejauhan. Galuh, galuh, gal. Memanggil namaku. Karena aku pikir itu Mas Gamia, aku bangun buat ke ruang tamu. Semua ruangan di rumah sudah gelap, tapi di ruang tamu, aku lihat lilin masih menyala. Di sana ada Mbok tidur di sofa, tanpa Mas Gamia di sana. Aku bingung, kemana dia? Karena aku sudah merasa demam dan menggigil, aku putuskan balik ke kamar. Karena aku pikir, tadi cuma diambang sadar gak sadar suaranya. Tapi waktu aku sudah di depan pintu kamar, aku dengar lagi suaranya. Galuh, Mas mau minta maaf. Aku makin bingung, tapi waktu aku intip lagi ke arah ruang tamu, di tempat direbahkannya Mas Gamia, ada pocong ditidurkan di situ. Dengan wajah Mas Gamia yang menangis tapi wajahnya begitu gelap. Aku pingsan seketika di sana. Yang aku ingat waktu bangun, aku sudah ada di rumah sakit dengan infus di tanganku. Karena itu pagi hari sekitar jam 9, ada seseorang masuk ke kamar. Perempuan ini aku kenal, dia pacar Mas Gamia. Mengantarkan aku sarapan tapi pakai seragam suster. Aku baru tahu dia bekerja di sini. Dia lemparkan senyuman dan bilang, "Dimakan ya, semoga lekas sembuh." Aku balas senyuman juga karena kepalaku sangat pusing waktu itu. Aku nggak sempat tanya di mana Mbok dan Bapak. Seharian aku cuma bisa terbaring lemah dengan perasaan khawatir bagaimana nanti ujian nasional. Aku nggak boleh sakit lama-lama. Setelah maghrib, Mbok dan Bapak datang membawa rantang berisi makan malam. Tapi Bapak nggak lama, dia langsung pulang karena mau jagain Mas Gamia yang juga sakit. Mbok nyuapin aku pakai tangan kosong. Nikmat sekali rasanya. Sudah belasan tahun aku gak disuapin Mbok. "Mas Gamia, kenapa Mbok?" tanya aku. "Sudah, kamu istirahat saja dulu," kata Mbok. "Mbok, aku kemarin lihat Mas Gamia merangkak di depan rumah lumbung. Di mulutnya kayak ada sesuatu. Kayak ayam hidup. Tapi aku gak yakin itu ayam," cerita aku ke Mbok. Mbok berhenti nyuapin aku, langsung ngasih air putih. "Mbok sudah banyak kecewa sama kakakmu. Semenjak SMP, gak pernah mau dengerin Mbok lagi. Apalagi bapak. Dia sering kali bantah Mbok, tapi Mbok berusaha berpikir juga. Kalau generasi Mas Gamia dan kamu gak bisa disamakan sama Mbok. Mbok gak cerita ke kamu, sengaja. Supaya kamu bisa fokus sekolah. Bapak juga, dia sudah capek kerja, jadi gak mau tambah capek kalau di rumah. Jadi gak pernah curhat ke kamu soal masalah di rumah. Sebetulnya, sudah 2 tahun ini kita krisis, Dok. Harusnya kita gak krisis, karena kakakmu sudah dapat kerja. Tapi ini bapak jadi double kerjaannya, ngebecak dan kulit panggul di pasar. Kasihan bapak," jelas Mbok ke aku. Terpukul rasanya aku belum bisa bantu apapun. Dan marah juga dengan Mas Gamia. "Kakakmu semakin beda sikapnya setelah kenal sama Novi. Ibu sudah minta tolong Novi untuk bantu nasihatin Gamia. Tapi Gamia cuma berubah untuk Novi,
Bukan untuk kita. Jelas Mbok lagi sambil terisak sekarang. Kita doakan saja untuk Mas Gamya sekarang, Mbok. Supaya lebih ingat sama kita. Terutama Mbok dan Bapak. Kataku sambil menenangkan Mbok. Besok siangnya aku pulang ke rumah. Karena keadaan sudah membaik. Dan orang tuaku gak bisa bayar untuk hari selanjutnya. Jadi aku di rumah sakit 2 hari 1 malam. Sore menjelang maghrib di rumah, aku lihat Mas Gamya juga yang sudah segar dan kembali gagah sedang siap-siap mau pergi. Mau kemana Mas? Tanya aku basa-basi. Cari duit tuh, disuruh mbokmu. Jawabnya ketus. Oh, hati-hati Mas. Kata aku sambil pegang tangannya karena aku mau salim. Tapi kagetnya aku, tangannya panas betul. Langsung aku lempar begitu saja. Kalau geli sama aku, mending gak usah kenal aku saja. Kata Mas Gamya membentak. Kemudian aku dikagetkan suara benda jatuh di belakang rumah. Aku spontan nengok ke arah belakang. Lalu maksudnya mau tanya Mas Gamya yang barusan itu apa. Secepat itu aku nengok balik ke arah dia. Dia hilang begitu saja. Ah, kacau pikiranku. Masa bodoh sama apa yang tadi di sebelahku. Aku pergi ke belakang. Belum sampai di belakang, aku dengar ada suara desahan perempuan dari kamar Mas Gamya. Sepertinya ada yang gak beres. Karena aku penasaran apa yang terjadi. Karena aku gak tahu beda desahan orang sakit atau sedang berhubungan, akhirnya aku intip dari lubang kunci. Terkejutnya aku, untung pilih mengintip dulu sebelum dobrak. Karena aku takut ikut campur dengan masalah orang. Tapi bukan masalah yang kudapat, tapi justru kakakku sendiri yang sedang bercinta. Aku segera pergi ke kamar dan berlagak nggak tahu apapun. Tapi di situ juga aku nggak habis pikir siapa tadi yang aku ajak bicara. Aku tunggu Mbok nggak kunjung pulang dari pasar, Bapak juga, padahal sudah lepas maghrib. Oh ya, hari ini aku nggak ikut Mbok ke pasar dan nggak sekolah karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Di tengah kesunyian itu, pintu depan diketuk. Aku berharap Mas Gamya yang buka. Tapi 3 kali diketuk, gak ada yang bukakan. Ya udah, aku akhirnya yang bukakan. Gak ada siapapun di balik pintu. Tapi ditinggali 1 buah kelapa hijau. Di sana ditulis pesan untuk Gamya. Aku bawa masuk ke dalam rumah. Baru saja aku tutup pintunya, buah kelapa itu berubah jadi bungkusan putih. Waktu aku putar bungkusan itu, betul saja kepala pocong. Aku sudah mau gila, teriak sejadi-jadinya sambil aku lempar kelapa itu. Menggelinding dengan gak wajar karena gak berhenti-berhenti. Terus ke arah dapur dan belok ke pintu kamar Mas Gamya. Apa yang barusan aku pegang? Apa yang barusan aku lihat? Gak mungkin ini terjadi. Sampai aku bentur-benturkan tanganku ke lantai. Rasanya sakit sekali. Tandanya aku gak sedang bermimpi. Betul saja, dari kamar Mas Gamya, aku dengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan. Tapi karena aku tahu di dalamnya ada Novi, aku gak berani ke sana. Aku malah keluar rumah untuk cari bantuan. Di jalan menuju pos ronda, aku mendengar seperti ada benda jatuh. Keras sekali. Aku cek, ternyata betul, itu buah kelapa lagi. Karena aku sudah tahu, aku lanjut lari dengan setengah tenagaku. Sampai pos ronda, aku temui 3 orang bapak-bapak yang baru selesai sholat maghrib. Tolong saya pak, kata aku sambil terjatuh dan memeluk kaki dari salah satu bapak-bapak itu. Eh, kenapa kamu dok? Tenang dulu tenang, kenapa dok? Kata bapak itu sambil membopongku ke pos. Mas Gamya pak, Mas Gamya. Aku lagi-lagi gak bisa bicara banyak. Aku cuma terisak sambil tersegal-segal. Kamu anaknya Pak Rus ya? Kata bapak itu. Aku cuma mengangguk. Ya sudah, saya tak telepon bapakmu dulu. Kata salah satu bapak-bapak itu sambil mengeluarkan ponselnya. Aku diajak pulang akhirnya ditemani bapak-bapak tadi untuk memastikan rumah aman. Gak lama bapak dan mbok pulang juga dengan laki-laki sebut saja namanya Herman. Suamiku sekarang. Singkat cerita aku tahu kakakku dipikat oleh pacarnya yang ternyata tunangannya juga tanpa sepengetahuan keluargaku. Kami tahu itu
karena Mas Hendra adalah rekan kerja dari pacar Mas Gambyak. Aku bingung, kenapa dia harus tunangan diam-diam? Kenapa nggak izin saja? Lagian mbokku sudah setuju setauku. Tapi ternyata tidak. Mbok begitu nggak setuju dengan Novi, karena walaupun ia sopan santun, murah senyum, tapi hatinya serakah. Mas Herman tahu semua ini setelah beberapa kali memergoki Novi jalan dengan laki-laki lain. Sedangkan kakakku Mas Gamya sering ke rumah sakit sekedar mengantarkan Novi bakso kesukaannya. Mas Herman mengamati semuanya karena dia bertugas mengontrol segala kegiatan perawat di rumah sakit. Sesekali Mas Herman menegur Mas Gamya supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit untuk melihat Novi. Tapi Mas Gamya justru mengolok-olok Mas Herman sampai pernah baku hantam. Mas Herman sudah bekerja seprofesional mungkin menegur Mas Gamya dengan baik-baik. Tapi selalu saja Mas Gamya di luar rumah sakit menunggu Mas Herman untuk diberi pelajaran. Kakakku menyangka Mas Herman berusaha menghalangi hubungannya dengan Novi. Kakakku yang pendiam, dingin, terlihat santun itu juga ternyata punya sikap yang egois lebih dari iblis. Nasihat dari kerabatnya untuk kebaikan dirinya pun sering ditepis, apalagi nasihat orang tuaku. Akhirnya ia berujung kualat. Sampai saat ini, pemikat yang dipakai Novi untuk Mas Gamya belum berhenti. Tapi sepertinya Novi pun sudah lepas tangan untuk Mas Gamya, karena kabarnya Novi segera menikah dengan seseorang entah siapa. Novi dengan segala perjuangannya mengirimi kami berbagai jenis jin dan ilmu hitam agar keluarga kami tetap terpuruk. Tapi ia malah meninggalkan Mas Gamya. Membingungkan sebetulnya apa yang Novi mau. Membingungkan karena kita nggak dapat jawaban juga dari Mas Gamya yang sudah terlanjur gila. Tapi dari menurut diskusi keluargaku, Novi adalah orang yang telah ditolak cintanya oleh Mas Gamya. Akhirnya Novi main dukun. Ini masih perkiraan karena nggak tahu kebenaran aslinya apa yang kakakku telah perbuat. Kami juga nggak pergi ke dukun untuk menyelesaikan atau menyembuhkan Mas Gamya. Kami cuma pergi ke pura dan berdoa terus-menerus memohon kesembuhan Mas Gamya dan mensucikannya. Mas Herman sakit hati sekali karena sudah banyak dituduh Mas Gamya, hampir kehilangan pekerjaannya. Jadi bulan-bulanan gosip di tempat kerjanya kalau Mas Herman adalah perusak hubungan orang. Dibuat babak belur 3 kali dengan kakakku dan teman-temannya. Untuk aku, sampai saat ini masih sangat membekas betapa sakitnya dikhianati kakak sendiri, terutama melihat perlakuannya terhadap Mbok. Mbok begitu sabar merawat Mas Gamya yang sekarang sudah gak waras lagi. Mas Herman tahu akulah adik dari Mas Gamya waktu aku masuk rumah sakit. Dia prihatin melihat aku, Mbok, dan Bapak yang tadinya cuma masalah pekerjaan. Sekarang Mas Herman bisa sampai memasuki masalah persoalan keluarga kami. Yang akhirnya, setahun setelah aku lulus SMK dan berhasil masuk PTN, aku menikah dengan Mas Herman. Dia yang membawa derajat keluargaku lebih baik. Tapi dengan terpaksa merawat kakakku juga yang gila. Dan kabarnya, waktu aku selesai melahirkan, Novi juga nggak terdengar kabarnya. Tapi menurut gosip dari rekan kerjanya, Novi jadi perempuan bayaran di salah satu tempat karaoke. Dan rata-rata, rekannya hilang kontak karena Novi malu. Sebelum diakhiri cerita ini, baiknya kita introspeksi. Dengarkan nasihat orang tua demi keselamatan hidup. Dan hargai pendapat orang lain yang niatnya memotivasi kita untuk lebih baik. Dan yang paling penting, dicek dulu kalau ada kelapa jatuh di malam hari. Jangan langsung diambil, besok pagi saja. Begitu juga kalau ada orang yang ketuk pintu di malam hari, jangan langsung dibuka. Dilihat dulu dari jendela siapa yang mengetuk, atau tanya siapa di luar. Pastikan kalian kenal mereka atau amati garis bibirnya. Kalau ada, ya aman. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment,
share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.